3 hari yang lalu, Tante pulang dari Paris. Tapi sampai sekarang Tante belum lihat Edel ada di rumah. Tolonglah, kalian jangan menyembunyikan sesuatu dari Tante. Tante benar-benar serius kali ini. Tante khawatir. Sumpah Tante, kita nggak tahu Edel ada di mana. Karena kita pikir Edel ada di sini sama Tante. Tapi apa mungkin Edel ada di apartemen Wes? Stadium akhir. Aku baru ingat saat berkemah beberapa hari yang lalu, Wais membawa Edel dengan tergesa-gesa. Lapor polisi untuk selesaikan masalah ini. Halo, polisi. Saya butuh bantuan. Kami dari kepolisian. Antar penanda sedang kami tempuh. Bantu kami untuk menemukan Edel. Walau kini Edel telah tiada. Wais, kita tahu kamu menyembunyikan mayat Edel karena kamu mencintainya. Tapi ini melanggar hukum. Tidak boleh dilakukan oleh siapapun dan dimanapun.